Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini saya berada di Desa Longgelang, tepatnya di rumahnya Pak Madok. Melihat pohon-pohon bonsai yang ada di sini. Kebetulan beliau adalah salah satu juga dari pengurus komunitas bonsai. Mari kita lihat sama-sama. Ini saya lihat kalau di tempat Bapak ini kan banyak banget koleksi bonsai ini. Ini sejak kapan mulai menggemari bonsai seperti ini? 2008. 2008 ya? Iya. 2008. Pertama yang saya buat tuh asam. Tapi udah dibawa kawan kemarin itu. Iya. Asam Jawa seperti ini. Kalau untuk di pasir ada enggak komunitasnya? Apa nama komunitasnya? Untuk ada. Bonsai? Itu PPPI cabang pasir. Pasir ya? Nah, Perkumpulan Bonsai Indonesia, Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia, cabang Kabupaten Pasir. Kalau untuk ketuanya saat ini Pak apa? Bapak sendiri? Alhamdulillah untuk saat ini saya. Ya, Pak Madok ya? Ya, Pak kalau Madok. Dikenalnya Madok tapi ya. Namanya Renawadi. Renawadi ya. Kalau untuk Pak kayak event-event gitu, maksudnya kayak pameran akhir-akhir ini di mana yang baru-baru dilaksanakan? Kalau kemarin kami mengikuti hari ulang tahun pameran bonsai menyambut hari ulang tahunnya PPU Kabupaten Pasir Penajam Utara. Iya. Penajam Pasir Utara. Daerahnya di mana itu? Di Petung kemarin. Petung ya? Nah, di Petung. Itu sempat kita menghadiri dua kali ke Babulu, di Kecamatan Babulu sekali sama Kecamatan Petung. Berarti nanti untuk planning ke depan, event ke depan ada lagi rencananya? Insya Allah kami mungkin di pasir itu di Kuaro. Kuaro ya? Berarti waktunya? Waktunya mungkin untuk sementara ini belum kami tetapkan, cuman kepanitiaan sudah kami bentuk. Kemungkinan setelah lebaran itu ya? Setelah lebaran. Lebaran ya? Paling minimalnya mungkin nanti acaranya itu peringatan apa hari ulang tahunnya PPPI Pasir lah. Iya, Pasir ya? Iya. Kalau untuk Pak, di Pasir ini sendiri gimana Pak? Para penggiat bonsai ini menurut Bapak ramai nggak? Atau maksudnya banyak nggak yang menjadi pecinta komunitas ini sendiri bonsai? Alhamdulillah sekarang udah banyak di banyak, ya? Hampir di semua kecamatan. Kita sudah ada yang sudah kita bentuk itu ada dua kecamatan, termasuk Kuaro kemarin.
ranting. Tapi kalau di Grogot sendiri, kalau Grogot itu banyak, cuman belum jadi satu tempatnya, belum ada kepengurusannya. Kalau di Padang Pengrapat itu Lantana banyak sama Beringin IPRI. Di sana banyak juga anggota kita. Cuman yang perlu kami anu lagi ini Batu Kajang, Samu, Blengkong sama Komam. Yang terdekat-dekat dulu lah. Iya, oke Pak Madok, terima kasih banyak. Mudah-mudahan komunitasnya semakin berkembang. Amin, amin, amin. Kecut kuda. Santigi. Seribu bintang. Ini proses apa namanya Pak? Apa? Membuat bonsai kalau pasarnya itu on the rock. On the rock batu. Ya? Di sela batu ya? Iya. Empat sampai lima bulan baru dibuka lagi. Tapi tidak bakal mati ya gitu ya dibukain gitu. Nah. Iya. Kasih tanah juga ya tetap kita kasih tanah. Buka dulu bergerak dulu. Nanti ada hasilnya yang bagus yang sudah. Artinya kita mau pakai bahan apa namanya yang kerang itu Pak? Karang. Karang ya, karang laut. Bagus sih. Sebenarnya itu sih yang bagus. Batuan akuarium. Karang laut itu yang bagus sebenarnya. Cuman di sini susah nyarinya. Oh, harusnya mudah ya? Iya. Masalahnya di pelahari itu mudah. Ini perlu pupuk apa? Enggak. Pupuk. Pupuknya tetap ya? Pupuk. Saya pupuk yang saya pakai ada Dekastar, ada Mutiara, kadang Grand Tonic, pupuk apa? Organik. Murah. Tapi ketika dikombinasi, nah, dikombinasikan itu luar biasa. Jadi yang tadi mungkin bisa dijual 50, bisa jadi 500. Bisa jadi 500. Ada nilai plus lah kalau udah di batu itu. Iya. Nah, ini yang perlu ditiru yang pembatuan ini. Iya. Batu kadang kami satu biji itu belinya ada yang 100, ada 150, ada yang 200. Oh. Jadi bonsai ini kan banyak ada untuk membuat sebuah cerita, Pak. Iya. Kayak kita yang motor ya. Mau arah hidup kemana. Tapi bonsai itu kalau bisa dia seperti pohon. Maksudnya itu natural. Dia harus natural walaupun di atas pohon. Jangan membuat pohon menjadi bonsai. Kalau membuat pohon jadi bonsai itu yang kayak di taman-taman digunting kayak ini beringin. Oh iya iya iya. Dipotong-potong. Ya. Jadi di kita itu ada pakem-pakem yang harus kita ikutin. Hasil yang sudah di apa tadi Pak? Di rock. Di on the rock. On the rock. On the rock.